lihat lihat ternyata kita ke sini tuh tidak boleh lihat kelihatan gak Mas Evi uh panas sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mata putih malam hari ini saya berada di sebuah lokasi dan kenapa saya berada di sini ya itu adalah satu pertanyaan mungkin yang harus kalian tanyakan kepada saya dan ini memang tidak serta-merta saya itu kesini nggak ada sebab ya teman-teman ya jadi saya di sini itu ada sebuah sebab yaitu dimana saya itu harus mencari uh, sebuah kelapa ya inbunya itu saya harus mencari sebuah kelapa jadi kelapa itu memang uh, sengaja disiapkan untuk ya pemilik tanah tersebut namun uh, semua orang itu mencari tidak ada yang menemukannya dan setelah uh, saya bertemu dengan sang leluhur ternyata, memang benar ada sebuah kelapa tersebut namun eh, kelapa tersebut hanya bisa diambil oleh eh, seseorang yang entah itu siapa tapi saya di sini akan mencobanya jadi gini teman-teman eh, kelapa itu dulu itu eh, sengaja diletakkan di sebuah tempat ini ya teman-teman ya namun ternyata kelapa itu eh, setelah diletakkan itu Nggak ada orang yang bisa melihatnya, kecuali orang yang meletakkan kelapa tersebut. Jadi kayak gini, teman-teman, kenapa kelapa saya cari ini kayak gini? Tanda kutipnya kayak gini. Jadi ada dua pasang suami istri, ya, itu susah meninggal. Jadi mereka sebenarnya usia mereka itu sudah sangat tua, teman-teman, usianya sudah 95 lebih, ya untuk sang istri sang suaminya itu sudah 98 teman teman jadi mereka berjarak tiga tahun ya dan di disinilah kejadiannya eh setelah eh, mereka itu sekartul maut sedang sekartul maut sekarang tapi mereka sudah tiga eh, minggu nggak meninggal-meninggal jadi sekartul maut mereka itu menyakitkannya kayak gini teman-teman memang selama hidupnya mereka nggak pernah sakit mereka sehat namun yang terjadi adalah mereka mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan itu mengeluarkan darah terus menerus dan akhirnya membuat mereka itu kayak mau mati gak bisa bisa gitu. Nah, jadi setelah uh, saya berkomunikasi beberapa sebenarnya bukan saya, uh, beberapa spiritual itu disuruh mencari uh, kelapa gitu teman-teman. Jadi kelapa itu nanti harus dipecahkan ya supaya Kakek dan nenek tersebut itu bisa meninggal. Jadi ini Barat kata uh, nyawa mereka ataupun roh mereka itu dibalut, uh, disimpan di sebuah kelapa tersebut. Dan ketika kelapa itu pecah, maka mereka akan kembali dan mereka akan merasakan mati. Namun kayak gini, Nangusubile Mendalik, ya sampai nggak kuat lah kita melihatnya itu uh, dari pihak rumah sakit pun melihatnya itu sangat sedih sekali ya. Jadi kayak gini pihak rumah sakit sudah eh, pasrah tentang hal ini dan nggak mungkin bisa disembuhkan dan nggak mungkin bisa selamat. Tapi mereka itu masih hidup. Jadi kayak <tuh> luar biasa, ngerinya kayak gitu teman-teman dan yang terjadi adalah yang melakukan kecelakaan tersebut ataupun yang menabrak tersebut dia malah sudah meninggal duluan. Ya, jadi yang di dalam mobil dengan yang di luar mobil kakek dan nenek tersebut kan ditabrak ini ya. Yang meninggal yang di dalam mobil. Di dalam mobil meninggal. Ya, dengan kondisi mobilnya itu hancur, tapi kakek ini dan nenek ini kondisinya itu sudah tulangnya patah. Semuanya ya. Sampai darah itu mengalir terus, tapi dia itu sudah tiga minggu ini eh, belum wafat wafat. Secara logika, orang normal, kecelakaan dengan kondisi seperti itu pasti meninggal di tempat. Dia tidak, ini hati-hati buat kalian yang memang eh, suka menyimpan eh, ilmu kalian ataupun jiwa kalian di suatu benda di magic gitu ya, teman-teman. Ya, hati-hati ya, kematian. Memang tidak akan menjumpai kalian, tapi kesengsaraan dia akan menjumpai kalian karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Mungkin ini adalah suatu balasan, ya. Tiga minggu dia merasakan, mau sebelumnya mendalik sakit yang luar biasa, tujuannya apa ya? Mungkin untuk memperingatkan, ya. Dan sudah beberapa spiritual datang ke sini, itu tidak menemukan apapun kelapa di tempat ini jadi bukan kelapa yang di pohon ya bukan teman temannya jadi kelapa yang tergeletak di tanah saya juga nggak tahu Allahu alam jadi semua ini hanya bisa dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya akan mencobanya dengan ritual-ritual beberapa mungkin ya bisa menemukannya ya, jadi kalau mungkin saya berhasil menemukan kelapa tersebut ilmu saya di atas uh, para dukun-dukun spiritual itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. saya bawa korek. Uh, saya dapat firasat uh, kayak bisikan dalam hati, ya. Jadi saya harus persiapkan uh, bawa penerangan. Ada bisikan dalam hati saya. Saya nggak tahu siapa yang uh, mengajak saya interaksi tapi saya disuruh persiapkan gitu, persiapkan, persiapkan cahayamu, persiapkan cahayamu begitu. Jadi saya harus mempersiapkannya dulu teman-teman. Saya tidak tahu ya teman-teman ya, e, yang jelas ada bisikan. mungkin akan ada terjadi sesuatu. Jadi saya disuruh mempersiapkan cahaya, cahaya. Ya ini cara saya mempersiapkan cahaya, e, kebetulan ada beberapa daun-daun kering yang bisa saya gunakan nih teman-teman. Uh, jadi, buat teman-teman, saya sarankan ketika kalian mendapatkan bisikan ya, dari dalam hati kalian mengenai tentang kehidupan kalian di alam, terus bisikan itu uh, mengatakan, "Kamu harus ini lakukan karena setiap bisikan yang di alam itu tidak mungkin bisikan yang sesat, tapi itu bisikan yang kalian dengar dari hati kalian." Ya, beda dengan bisikan yang dari luar ya dari dengaran telinga kalian asli itu berbeda kenapa karena untuk bisikan yang didengar oleh telinga kalian itu bisa jadi jin ataupun iblis ya yang alhamdulillahiymindalik mengelabui kalian supaya kalian itu tersesat tapi kalau dari dalam hati kalian e, berbicara kepada kalian berarti itu memang suatu hal yang harus dilakukan. coba kali ya. Mas boleh pinjam korek? Boleh enggak? jaga aja. Bojaga-jaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita jalan. coba ke sana mas Ebi. ada enggak saya nggak bisa mendeteksi ternyata Saya sudah mencoba dengan uh, buah kelapa ini yang sudah memang uh, dibelah, tapi nggak menemukan petunjuk sama sekali. Coba kesini dulu, Mas Evi. Ya. Tapi sebelah sana jurang, loh, Mas Evi. Ya. Kelihatan tuh di bawah. Tebing. Coba kita kesana. Loh, kok mati, Mas Evi? Ya. Coba kita mundur. Oh, ya. nyala! Coba saya maju lagi. Ini mati, mati lagi nih, Coba mundur lagi. Ya, Ada sesuatu yang gak beres ketika saya melewati tempat ini. Coba saya maju lagi. Astagfirullah. Aneh ya. Coba saya mundur lagi. Ya kan? Mungkin ini petunjuknya Mas Sevi? Saya harus menyiapkan penerangan. Coba ya. Oh, saya rasa mungkin di area kita harus masuk ke area sini loh. kita harus masuk ke area sini panas sekali ini Kalau untuk menyalakan hal kayak gini saya nggak berbakat Mas Evi.

Alhamdulillah bisa menyala ini Kita gunakan ini coba ya uh, Bisa ini enggak Sinkron enggak Oke Mas Evi, ya. Saya coba maju ya Ini kemungkinan besar uh, Sudah bisa menyala ini kemungkinan besar Udah enggak akan padam ini tapi saya nggak tahu kalau saya maju akan padam atau enggak. Oke. Iya, Mas Evi. Astri. Beneran, bener. Luar biasa. Berarti kita nggak boleh menggunakan perangan uh, ini, Mas Evi. Iya, digital nggak boleh ini. Kita coba maju. Uh, berarti di arah sini ada. Mas Evi masih bisa melihat saya? Jelas nggak? Oke, okay. enggak apa-apa. Berarti uh, kurang cerah, ya Mas Evi? Kalau kurang cerah, uh, saya bantu dengan ini, loh. aduh apinya kayak mau padam tuh saya juga gak tahu ini aduh padam mas Evi aduh. aduh mas Evi ini gimana ini kayak makin mendekat Jangan-jangan di sekitar sini mas Evi. Oke. Okay. Uh oh, panas sekali ini. nih. Uh, masih bisa melihat saya? Oke. Okay. Mas Evi. di mendukung ada sebuah tanda mas Evi. Sini mas Evi. Lihat. Lihat. Ternyata kita ke sini itu tidak boleh. Ya, kelihatan gak, Mas Evi? Uh, panas sekali. Ah. Oke, okay. ternyata kita itu di sini tidak boleh menggunakan uh, penerangan ini, Mas Evi. Bapak -bapak. Iya. kelihatan gak di kamera? Jadi, teman-teman uh, saya akan membuka energi yang ada di sini. Okay. Makanya, di mata orang itu nggak bisa dilihat karena setiap kita mau cahaya di sini itu akan selalu terasa gelap. Oh ya teman-teman ya, saya buka ya. bismillahirrahmanirrahim Penguasa alam ikan jaga ting dunia iki. Tak buka ke? Iki kawan menungso. La khala wa la quwata illa billahi al-alim azim. Alam ingang gelap iki tak buka seabambane. Allah. Allah wa Alhamdulillah. Ternyata ini loh, Mas Ewi, yang dilakukan oleh Pak kedua pasangan suami istri ini loh. Aduh. Kenapa ini, Mas Ewi? Oh, saya takut padam lagi loh, Mas Ewi. Jadi kita harus mempersiapkan api lagi di Mas Evi. Takut tiba-tiba uh, terkena serangan. Bau oh, harum Mas Evi. Kayak ada yang mau datang. Ada yang datang ini kayaknya. Ada energi yang mau datang. Iya, yeah. ada sebuah energi yang memang benar-benar uh, mau datang ke sini. Kita langsung bawa ini, terus kita kabur atau gimana, Mas Evi? Soalnya kita udah dapatin ini. Jadi kita harus bawa ya. Berat Mas Evi. Saya gunakan yang paling tajam. Bismillah. Saya bebaskan kamu, siapapun kamu, entah itu kakek atau nenek. Bismillah. Ah, belum belum polong ini masih ah belum